Teman-teman pecinta otomotif, bagaimana kalau Avanza 2005 Matic kita pasang black core spesial? Kita saksikan pemasangannya, kita saksikan ownernya setelah terpasang. Seperti apa Mas Heri merasakan kinerja Avanza 2005-nya? Kita saksikan bersama pada video ini. Salam sehat selalu dari Jogja. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan pemasangan black core spesial pada Avanza 2005. Black core diikatkan di header knalpot seperti ini. Sumbernya berasal dari PCV. PCV masuk ke input. Nanti outputnya masuk ke intake. Intake sini yang masuk ke throttle body sama X intake di sini. Ini 2005 Matic. Jadi masuknya Veloz. Oh iya, Matic. Akan masukkan aditif untuk mengamankan metal-metal mesin tahun 2005 ini. Yang kita lihat masih bersih ya, Dok. Kita masukkan black core yang hitam karena ini bukan mesin turbo. Jadi pakai yang hitam juga oke. Ini fungsi utamanya mengamankan metal-metal karena mampu membuat perlindungan atau lapisan di antara metal jalan, metal duduk. Kemudian juga di gear-gear. Mesin lebih halus, lebih bagus, lebih adem, getaran hilang, lebih sempurna. Jadi oli biasa menjadi luar biasa dengan adanya aditif ini. Coba becek, Pak. Buset, buset. Wah, ini lari bener. Sebentar, Pak. Belandang tenang. Iya, bener, ini lari beneran, Pak. Teman-teman, kita lakukan test drive pada Avanza S 2005 ya, Pak? Iya, 2005. Keren. Diinjak langsung jos. Iya. Nah, biasanya berat loh ini saya. Oh iya? Iya, berat banget. Awal-awal gini ya? Awal gini, iya. Ini enteng nih. Padahal ini nanjak ya? Nanjak, pas langsung nanjak ini saya. Makanya langsung. Oh, itu pindah ya? Iya. Matic-nya lebih smooth toh? Iya, lebih smooth ini. Enggak ada jendul gitu. Iya, enggak ada. Sedikit loh padahal. Oh iya toh. Sedikit gak sih? Kayaknya sedikit lari. Ini Pak Heri ini lihat lihat saya dari mana, Pak? TikTok apa YouTube? Saya awal dari YouTube, Pak. Dari YouTube. Oh iya. Terus akhirnya ngikutin di TikTok. Oh. Rekor tuh kayak gimana gitu kan. Jadi penasaran. Udah lama sih saya. Lama ya? Udah lama ngikutin. Makin keracunan ya. Wah, ini harus sedia rem tebel ini. Pasnya ini. Iya. Ekstrim ya. Iya, Pak. Berubahnya ekstrim lah. Iya. Wah, terasa ini. Dulu agak berat loh kalau nanjak ke sini. Iya. Tapi kalau misalkan kenceng gitu gimana, Pak? Enggak apa-apa. Oh. Coba aja. Cek aja coba. Naiknya cepet. Karena ini kan pakai kabel gas. Iya, kabel gas ya. Ini akselerasinya serem ini. Enggak biasanya ini. Enggak biasanya nih. Berat ya, biasanya berat. Biasanya berat dulu langsung jus gitu. Iya tak. Ini kok langsung dapat. Kayak ada yang dorong ya. Iya. Nah itu nosnya itu, Pak Ari. Jadi kayak
kalau saya bilang kan seperti dipasangin nos. Nah, nosnya itu gratis. Ya dari uap bensin itu. Itu biasanya uap bensinnya nggak kepake. Oh gitu. Nah, sekarang jadi tambahan tenaga. Gratis. Oh, ini benar nyata. Nyata asli. Jos ya. Nyata gitu. Ini kayak grinding aja ke mobil. Parah. Biasanya tuh enggak sampai kayak gini. Udah boros. Iya. Boros ya, biasanya boros ya. Boros banget. Iya, karena matic tuh. Matic tenaganya pas-pasan. Ini 1300 ya. 1300 cc, iya. Makanya. Tapi sekarang ini jadi 1650. Ketambahan itu. Ketambahan 350. Keren ya. Beda-beda. Beda sekarang. Udah percaya saya. Ya, saya juga terima kasih nih dipercaya produknya. Percaya saya, Pak. Tadinya ragu. Iya. Karena mungkin baca-baca, lihat-lihat kayak gitu. Iya, iya. Gitu loh. Apa ya benar gitu toh. Oke. Okay. Apa ya benar gitu kan. Padahal solusinya permajaan mobil ya. Permajaan tahun lalu. Ini tinggal diganti pernya. Nanti tak kasih nomornya Mas Dul itu. Oke. Okay. Iya. Enak Pak Ari. Jadi mobil boleh tua, nyamannya ini termasuk kakinya sudah lumayan loh. Oh gitu? Sudah enak, sudah lumayan ini. Cuman kalau diganti lagi ya lebih nyaman lagi. Terutama yang duduk belakang. Oh gitu ya. Iya. Okay. Ini kan belakang mesti masih lompat-lompat. Iya, lompat-lompat. Betul. Lompat-lompat. Coba becek, Pak. Buset. Wah, ini lari bener. Sebentar, Pak. Belandang tenang. Iya, bener ini lari bener, Pak. Dah, percaya dah. Blackor, mantap. Jos. Mantap. Terbukti nyata ya. Terbukti. Lari ini. Jadi nggak cuma gereng. Betul. Biasanya, belandang ya. Ya, belandang ini malah. Biasanya kan gereng dulu kan? Iya, saya gereng dulu biasanya. Karena berat ya, Pak ya. Dia harus mutarinnya dulu, torsi konverternya atau. Oh. Lah ini torsinya didapat di RPM bawah. Oh gitu. Makanya terasa itu net gitu. Iya. Ya. Bener kan? Betul. Enak ini. Tuh. Enggak kayak biasanya. Kayak kalau misalkan saya isi selain Pertalite enggak apa-apa ya, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Pertama gitu ya. Oh, ya pertama tambah edan-edanan, Pak. Pertalite aja enak kok. Iya. Iya, Pertalite aja. Ini apa? Pertalite. Pertalite ini saya. Oh, iya, enggak masalah. Matic 2005. Serasa 2024. Iya, betul. Ini mati sore dulu. Sekarang hidup lagi. Oh, ini lah. Ya. Rasanya kan kayak punya mobil baru iya, tuh Pak. Iya tuh. Iya. Cuman belum airbag. Ya. Enggak masalah. Oh, kita ya tujuannya kan bukan buat kecelakaan. Betul, iya. Ya istilahnya itu aja, tinggal nanti kakinya ke arah Mastul aja. Oke, siap. Di Banget Ayu situ tok kok. Oh iya, baik. Fine to drive lah Pak ya. Fine to drive, jadi betul-betul. Tapi ini masih enak loh. 2005 bener loh, masih enak loh. Keblodak juga enggak. Iya, kaki-kaki. Jarang dipakai sih ya? Jarang dipakai. Jarang ya? Betul, jarang saya pakai. Kecuali kalau pas mudik, acara penting-penting gitu. Nah, kalau ini nanti jadi sering dipakai ini. Nah, itu. Ibu saya pasti ngajak jalan-jalan, Pak. Sedikit aja. Tinggal baca. Iya. Baca. Ini kalau kayak gini berarti nyerak minggir tabrak berarti ini. Parah. Asik. Towel Jawil towel. Tinggal baca menteleng kapleng. Pokoknya sangar. Asli enak kok ini. Kayak disulap ya? Iya, kayak disulap. Percaya nggak percaya ya, tapi setelah nyoba sendiri gini kan baru yakin toh Pak. Iya.
selama ini cuma keracunan di YouTube sama TikTok, ya, TikTok. Bener nggak, bener nggak ya, gitu. Iya makanya itu jadi kayak apa ya, penasaran. Nah. Ya. Kebetulan juga ada rezeki, udah pasang sekalian, pulang kerja lagi ini. Nyobainnya pulang ini kerja. Ini setengah 12 loh. Setengah 12 loh. Iya. Ini klien terakhir di Semarang ini. Lari ini sih, langsung di becek langsung. Jos. Kacau. Ini harus di. Ya sekolah lagi, kaki sekolah. Iya ini. Mantap ya? Mantap, saya percaya ini. Real ya? Real, Pak. Oke, Pak Ri, makasih nih. Oke.